sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar, maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat.